Ya, halo, selamat siang. Selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di siang yang masih penuh kasih sayang Allah ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video pendek yang mengupas tentang cara mudah, cara sederhana untuk sembuh dari anxiety disorder dan psikosomatik. Oke, dan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu pola pikir yang salah yang bernama skeptis. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa skeptis adalah sifat yang tidak mudah percaya dengan sesuatu hal, sikap yang tidak mudah percaya pada sesuatu, pada apapun itu yang tidak masuk akal, yang tidak logis, ya, dan tidak detail. Jadi sifat skeptis ini dimiliki oleh penderita anxiety disorder dan psikosomatik. Dan ketika sikap ini tidak berubah, maka sang penderita anxiety disorder dan psikosomatik tidak akan pernah sembuh, akan sangat sulit sembuh. Untuk itulah, jadi mulai sekarang sekali lagi saya tekankan, ya, karena materi ini adalah menyempurnakan dari materi yang sebelumnya. Mulai sekarang rubah sikap Anda. Anda tidak boleh lagi mempunyai sikap skeptis. Anda tidak boleh lagi hanya mempercayai hal-hal yang logis, yang masuk akal, yang harus detail. Ya, jadi mulai hari ini Anda harus merubah pola pikir Anda dari yang skeptis ke pola pikir yang blind faith. Jadi sekali lagi, jadi mulai hari ini rubahlah dari sikap Anda yang skeptis, yang tidak mudah percaya dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mudah percaya dengan sesuatu yang tidak logis dan tidak detail. Mulai sekarang harus Anda rubah menjadi, atau bersikaplah blind faith. Bersikaplah blind faith. Jadi bersikaplah percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Bersikaplah terhadap hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal Anda. Bersikaplah terhadap hal-hal yang tidak detail. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika Anda percaya dengan Tuhan, percaya dengan ada yang menciptakan Anda, Artinya itulah yang Anda butuhkan. Anda percaya saja begitu. Mulai hari ini percayalah bahwa Anda disayang oleh Tuhan, Anda dicintai oleh Allah, Allah selalu bersama Anda. Dan insya Allah dengan begitu iman Anda akan bertambah, kepercayaan Anda akan bertambah, jiwa Anda akan tumbuh, hati Anda akan kuat. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa anxiety disorder psikosomatik itu yang bermasalah hatinya, yang bermasalah jiwanya, bukan otaknya. Jadi kalau ada masalah dengan hati, dengan jiwa, sembuhkanlah dengan hati dan jiwa dengan cara percaya saja. Percaya saja bahwa Allah menyayangi Anda, Allah selalu bersama Anda, Allah selalu mencintai Anda. Oke, jadi sekali lagi ya, karena penderita anxiety disorder dan psikosomatik itu yang sakit hatinya, maka benahi jiwanya. Oke, begitu ya. Oke, materi akan saya sambung pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam S5, yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, and share.